kamar tidur biasanya menjadi ruangan yang sangat-sangat private. Tapi bagaimana bergaya foto di tempat tidur dengan sudut angle yang sempit bisa menghasilkan foto yang indah? Tentu ada trik-triknya. Pemotretan untuk rubrik In My Room dilakukan di salah satu hotel di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Lokasinya di sebuah ruangan yang tidak terlalu luas, termasuk cukup kecil. Jadi saya memanfaatkan hanya pakai dua lampu. Di sini saya ada pakai satu strip light dan kemudian juga satu lagi saya menggunakan lampu dengan standar reflektor. Kita akan coba mengolah gambar di dalam ruangan ini. Tempat tidur menjadi ornamen penting dalam pemotretan foto In My Room. Model melakukan berbagai gaya sesuai tema pemotretan. Jendela kecil menjadi batas kamar tidur yang sangat private dengan lingkungan luar kamar. Latar belakang gedung tinggi dari balik jendela menambah kesan seksi sang model. Ornamen penting lainnya di dalam kamar tidur adalah meja rias. Dengan gadget di tangan, menambah manis gaya sang model. Foto di kamar mandi. Dengan sudut sempit untuk mengambil gambar, sang fotografer harus menyiapkan peralatan dan teknik khusus. Kayaknya dia lebih bagus, lebih seksi kalau rambutnya tuh lurus. Coba dicek. Coba sih lihat kamera gitu sih. Halo, Bang. Ya, maksudnya ya, ya. Bikin terus aja ya? Iya. Oke. Okay. Kamar tidur bagi Cindy adalah tempat yang sangat private. Mendapat tawaran untuk mengisi rubrik In My Room bukan berarti Cindy tak berpikir dua kali. Apalagi yang menawarinya adalah majalah khusus pria dewasa. Namun dengan konsep yang ditawarkan, Cindy menerimanya. Toh, ini kan bagian profesionalismenya sebagai model. Kamar itu ya namanya kamar itu kan ya adanya kan di dalam rumah tuh. Nah, rumahku istanaku gitu loh. Jadi menjadikan kamar itu ya seperti istana sendiri ya, segalanya ada gitu ya. Jadi kita merasa tetap nyaman aja berada di kamar itu. Ini sih senang yang seksi ya. Nah, kalau soal konsep-konsep begitu ya, kalau dari setahu sini dari majalah pria dewasa gitu ya, pasti tuh pakaiannya apanya itu semuanya pasti yang jelasnya seksi. Jadi dalam konsep atau tema apa aja yang penting it's okay lah. Bergaya seksi di depan foto bukan halangan bagi Cindy. Melepas lelah setelah beraktivitas, Cindy rebahkan diri di kamar tidurnya sambil menikmati drama televisi yang menjadi favoritnya. Oh, betahnya di dalam kamar. Tergantung. Tergantung. Misalnya kita bisa nonton TV gitu ya. Nonton TV, ya kalau filmnya mengasihkan ya tergantung berapa lama filmnya habis. Nah, kalau kita cuma sekedar di tempat tidur, kita cuma sekedar ngayal-ngayal kali ya atau berpikir sesuatu, itu juga tergantung apa yang kita pikirkan. Suka yang klasik. Klasik, sini suka barang furniture yang terbuat dari kayu-kayu jati ya, seperti tempat tidur yang terbuat dari kayu yang kayak apa sih namanya? Kayu banyak sih kita buat pakai tirai gitu ya.
sini seneng kursi-kursi Jepara gitu. Yang semua serba-serba kayu klasik-klasik gitu. Begitu juga dengan jam dinding yang tinggi. Sini suka yang begitu. Kalau sini sih enggak dengan cara feng shui atau apa gitu. Karena kan kamar itu sini ciptain sendiri, barang tersebut yang sini sukai sendiri, ya sini atur sebagaimana sini senangnya aja gitu. Pemotretan untuk rubrik In My Room menjadi rekam jejak Cindy di dunia modeling. Yang pasti, Cindy senang dan menikmati sesi foto seksi.